tenaganya. Tenaganya jambak banget. Ganas ya tenaganya. Ampun. Ampun nih. Ganas lagi. Salah tenaganya enggak. Unlimited kayaknya. Iya. Yeah. Kita belajar ngerem aja nih. Walalala. Assalamualaikum sobat pecinta Blackcor, ketemu lagi dengan Blackcor Palembang. Kita sangat bersyukur, alhamdulillah wasyukurillah nih kedatangan Sigra 2018 milik Mas Wahyudi. Nah, ini kita akan pasang Blackcor spesial, bikin mobilnya benar-benar tambah tenaga. Tapi sebelum kita pasang, kita mau dengar dulu dengan pemiliknya Mas Wahyudi apa aja kendalanya. Mas Wahyudi, kalau boleh tahu kendala yang dirasakan tidak nyaman pada mobilnya apa aja nih? Kalau kendalanya banyak ya, Mas. Mas Yusuf ya. Dia ini kalau yang jelas ngelitik ya, kalau metik ya, mobil ini metik, jadi sering kali ngelitik. Biasanya sih saat panas, kalau udah panas itu udah. Kemudian tenaga itu nggak ada, bisa dikatakan udah ini 2018 udah kurang lebih 4 tahunan udah tenaganya udah jauh berkurang. Kemarin juga barusan servis di dealer, tapi ya kurang puas gitu. Oh ya, apa gitu ya. Saya lihat-lihat di video di Blackcor, saya tadi tahu tentang Blackcor, dan dari penasaran nih, dari testimoni teman-teman yang ada, ya saya cobalah kemari, ya mudah-mudahan. Oke, keren. Ini Mas Wahyudi dari mana, Mas? Saya dari Sekip. Sekip ya? Sekip. Nah, Sekip ini termasuk nggak jauh dari tempat kita. Nah, demi memuaskan rasa penasaran, beliau langsung mau pasang Blackcor spesial. Karena tadi pas kita ngetes juga teman-teman, memang ngeden, gasnya tuh ngeden banget. Ini metik biasa, metik itu kendalanya ngempos. Nah, ini penampakan sebelum dipasang. Oke, kita tunggu dingin dulu ini sobat. Karena untuk pemasangannya agak jepit, agak sempit di sini. Kita buka-buka dulu. Oke, sobat, saksikan video ini sampai selesai bagaimana hasilnya sebelum dan sesudah Blackcor spesial. Oke sobat, setelah dingin kita buka bagian busi, coil, throttle body seperti tampak ini. Nah, kita lihat throttle bodinya ini. Yo, bukan main. Nih. Dan ini businya lagi dibersihin. Businya juga tebel banget. Ini aja udah tebel, apalagi busi. Itu dia sobat, tebel banget kerak karbonnya. Oke, kita bersihin dulu dari busi, sensor, sensor ini, throttle body, ini coilnya. Nah, terus ini blackcore-nya. Blackcore ini akan kita pasang. Nanti kita tunjukkan posisinya di mana. Oke, saksikan terus proses pemasangan blackcore spesial pada Sigra 2018. Ini dia sobat, sensor muff sudah kita bersihkan. Terus throttle body juga udah bersih. Nih. Oke, kita colek dulu. Nah, dicolek-colek kan bersih, pakai sabun colek ya. Oke. Untuk busi juga udah bersih. Ini pakai iridium. Tuh. Oke, setelah bagian luar bersih, kita akan setting blackcore. Ini dia sobat, pemasangan blackcore spesial pada Sigra 2018. Blackcore kita letakkan di area panas cover knalpot, dan selangnya kita ambil dari PCV. Outputnya kita atur. Ini outputnya. Nah, selesai pemasangan output, kita pasang, kita kasih blackcore poly adiktif. Nah, setelah selesai semua,
kita akan tuning. Nah, selesai tuning baru kita test drive. Oke, saksikan di akhir video bagaimana perubahannya, yang tadinya kendalanya tarikan berat, ngeden, ngempos, loyo, lemot. Nah, setelah pasang black cord bagaimana? Kita tonton videonya dia sampai akhir. Ini dia proses penuangan oli adiktif pada mobil Sigra 2018. Oli adiktif ini akan mendinginkan ruang mesin, mengurangi gesekan gear-gear mesin, membuat transmisi lebih cepat masuk. Selesai. Oke. Okay. Few moments later. Sobat, ini kita kasih cairan tuning 300 mili disedot ke intake manifold. Proses ini kurang lebih 1 jam dituning saat mesin hidup. Jadi kita persingkat aja karena tuning ini seperti ini prosesnya. Kita nanti lihat di akhir video ya. Oke. Okay. Settingan GAI pada Sigra 2018. Input masuk ke input kanister. Selang outputnya masuk ke katalis, tempel di black core. Ini black core, ini katalis, lalu selangnya masuk ke input VSV sebagai pintu buka tutup otomatis. Outputnya dari ini, outputnya sudah dicabang dari BCS. Oke sobat, setelah pasang black cord komplit pada Sigra 2018 milik Mas Apat. Nah, ini yang sebelumnya itu ngerasa lemot, loyo kalau di tol tuh ketinggalan ini. Nah, makanya kita pengen denger ceritanya tadi gimana aja yang dirasain sebelum pasang black core. Ya, jadi kalau sebelum pasang black core itu dulu kalau lewat tol, ampun lah, paling bantu doa itu. Lemot-lemot abis itu. Jadi kalau semakin lama dia panas. Panas, tarikannya udah berat, terus AC-nya itu ngedrop. Hidup AC ngedrop. Iya. Oh, berat banget. Jadi berat, tambah berat itu. Tapi kemarin setelah pasang black core, nggak bisa ngomong kayaknya. AC-nya kayak di kulkas. Tarikannya ampun. Bener dah, black core dicoba aja. Saya sudah alamin. Bukan janji ya, udah kebukti di aku ini kayak naik apa ya? Naik aku ada expander itu udah sama. Aneh toh, Sigra rasa expander ini. Larinya loh. Larinya ampun. Kemarin udah nyari Innova padahal. Jadi benar-benar lari ya sekarang ya. Wah, udah lari bener ini. Enggak kayak siput lagi. Udah kalau keluar kota udah berani lah. Buset. Luar biasa perubahannya ya. Iya. Drastis banget ya. Drastis emang. Luar biasa black hole ini. Mantap. Nih, oke sobat. Itulah kesaksian lagi. Testimoni dari Mas Apat. Kita akan coba kita nyalip. Wih, langsung nari ya. Tadi gas, wih. Ampun isinya. Isinya kejutannya narinya tuh lebih enteng dari sebelumnya. Lebih enteng dari sebelumnya. Sebelum pakai. Oh, nian. Sumpah. Jadi langsung bus gitu ya. Lebih plong. Smooth ya. Oh, lebih smooth. Oh. Tenaganya tuh. Oh, gila. Terasonya nih. Mas Tula kan yang ngerasoi kan? Ini benar enteng ya nih. Yang jelas berubah.
berubah biar ya. Biar yang ini, biar yang kemarin itu ya berubah. Oke, sobat nih dia. Monggo nah. Kita sampai arah bandara BG ada putaran lurus kan? Ya? Ya lurus, Be. Puas kenian, becek kenian coba. Nah, ini lampu hijau coba langsung. Oh, langsung lurus ini. Ya, lurus terus. Cepat, ya? Kalau lempeng cepot kelah. Ini padahal eco mode sobat, jadi eco nya tetap aktif. Ini eco nya aktif, tapi tenaganya udah super ini. Ntar ada mobil. Nah, depan tuh mobil baru. Eman-eman mobil baru nak dikencengi. Dilambat-lambati. Pengantin baru itu ya. Pengantin baru. Nah, ini kita mobil baru 2 tahun tapi cak rasa pengantin baru mobil kita. Diajak beladas laju mobil ini. Udah 4 tahun loh ini. Bentar, ini ada motor dulu kita mau motong. Jadi sobat, Mas Apat ini seneng ngebut ceritanya nih, karena sering konvoy keluar kota, ketinggalan dulunya ngekor. Nah sekarang pengen mimpin, kalau bisa mobilnya mimpin di depan. Tuh, motong lebih enak tuh. Oke, kita muter dulu, nanti langsung dipecek bagaimana. Pas diputer langsung gas mas, langsung gas iyo. Habis ya. Kosong. Wis gesit banget. Naiknya cepet banget ya. Narik badan aku. Iya. Ini udah 80. Oh ya. Langsung 80 bentar bay. Gak ada track kayaknya. Galak banget ya. Gak ada track, gak dapet tracknya. Iya. Tracknya nggak dapet. Mereka ya kita buru. Kita juga api-api. Luar biasa tanah kayaknya. Tenaganya jambak banget. Ganas ya tenaganya? Ampun nih. Ganas lagi. Salah tenaganya nggak. Unlimited kayaknya. Iya. Yeah. Biar kita belajar ngerem aja nih. Walalala. Lebih ringan. Uh-uh. Jadi nggak ada tahanan lagi. Langsung oh gitu. Terus padahal eco aktif terus ya. Eco-nya aktif di 80 nih. Iya. RPM di 2000-an. 2000 ya. Di la. Zigzag jadi lebih enak ya. Iya. Yeah. Setir juga lebih ringan. Oh, setir lebih ringan, terus remnya juga lebih lembut kayaknya. Hmm. Sebenarnya enggak ada hubungan kayaknya. Iya. Kayak. Tapi kok bisa ya? Mungkin dia jadi satu sistem ya. Karena selang boost drive nya kan ngikut ke intake. Nah iya, itu kalau mesin enteng, isapannya juga enteng. Iya. Jadi perubahannya banyak banget nih. Ini ngerembetnya kemana-mana, jadi satu sistem dia. Iya. Padahal yang di otak atik gimana itu ya, kasih katalis aja ya. Iya. Nah ini salah satu ibarat kayak masang turbo tanpa bongkar mesin, tanpa otak atik mesin. Ini simple praktis black core solusinya. Dijamin aman lah. Dijamin aman. Ya, soalnya nggak ada yang di otak atik mesinnya. Hmm. Mesin masih standar, cuman dia pasang katalis black core tadi. Hmm. Itu yang jadi gurunya itu. Ya untung muridnya pinter. Bisa aja. Inilah inovasi black core kawan-kawan. Bagi teman-teman yang punya mobil Scalia, Sigra, Ayla, apalagi Agya gitu. Recommended lah pokoknya. Kalau black core benar-benar saya pribadi rekomend buat teman-teman. Ya oke. Okay. Puas ya? Sangat puas? Sangat puas. Sangat puas. Itu luar biasa. Bintang 5 lah itu kalau di aplikasi itu bintang 5 udah full. Kalau dari 1 sampai 10 itu ratingnya 100. Kalau ada 1000, 1000 lah. Luar biasa, keren-keren. Terima kasih Mas Apat atas testimoninya. Okay, siap. Dan kita ingin teman-teman yang support
channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kita semangat bikin konten-konten bermanfaat. Moto Blackcore bikin mobil loyo kembali perkasa. Sampai jumpa.